Okay, so hari Rabu itu, awak buat tentang ni. Okay, capacitance dalam series and parallel. Kemudian, saya suruh awak tengok video berkenaan dengan charging and discharging of capacitor. So, sekarang, okay, kita buat revision sikit lah. Okay, tentang yang bab point 2. Ikut lah ada yang tak faham. Okay. Saya buat ringkasan sedikit tentang okay, charging and discharging of capacitor. Okay, so charging and discharging of capacitor ni adalah satu apa tu kita panggil proses lah, proses yang berlaku dalam capacitor. Okay, yang berlaku dalam capacitor. So, apa yang penting dalam charging and discharging ni adalah pertama sekali awak kena faham dia punya proses. Kemudian awak kena tahu graf dan juga equation yang terlibat dalam charging dan discharging. Alright. So, okay, kita tengok satu lah. Yang pertama sekali, semasa charging, so apa yang berlaku? Okay, let's say kita ada satu circuit. Okay, so circuit ni dia mesti ada bateri. Okay, bateri. Ataupun power supply. Resistor. Dan juga kapasitor. Ni simple lah, simple circuit. Okay. Kemudian dia ada switch. Okay, so semasa charging, apa yang berlaku pada awalnya kapasitor ni? Okay, pada awalnya kapasitor ni, Q dia kosong. Okay, dia tak ada charge. Okay. So, bila kita sambungkan dengan bateri ataupun kita turn on kita punya switch, so apa yang berlaku? Kapasitor ni dia akan charging. Okay. Kapasitor tu akan charging. So, bila dia charging tu, dia akan start daripada kosong. Dia punya charge tu start daripada kosong. V pun akan start daripada kosong. Okay, kita akan tengok dari segi tiga benda lah dan juga I. Okay, so charge dia daripada kosong, tak ada apa-apa charge dalam kapasitor ni. Voltage dia pun kosong, potential difference dia pun kosong. Tetapi untuk kita punya current, okay, dia akan pada awalnya current ni dia akan jadi maksimum dulu. Okay, ataupun kita panggil I naught. Okay, ni pada awal lah, ni initial. Initial stage. So, dia sampai bila? Sampai akhirnya kita punya Q kita jadi maksimum. Okay, Q maksimum selalu kita akan tulis Q naught lah. Okay, dan Q pun akan jadi maksimum. Okay, V naught. Dan I akan jadi kosong. I ni dia mesti terbalik dengan Q dan juga V lah. Okay, saya ulang balik. Okay, ni dia punya final keadaan yang terakhir lah. Okay, so pada awalnya bateri ni, bila dia kita turn on sahaja kita punya circuit, so kapasitor ni dia akan start charging. So, bila dia start charging, pada awalnya Q dia kosong, potential difference dia kosong. Tetapi pada awal current, dia akan jadi maksimum. Kemudian, dia akan charge sampai bila? Sampai kita punya capacity tu dah penuh. Kita punya charge tu dah penuh. So, sampai bila? Sampai charge dia sama dengan maksimum Q ataupun Q naught. Okay, dan juga potential difference dia sama dengan maksimum potential. Okay, maksimum potential ni dia sama dengan V supply ataupun V battery. Okay, dia akan sama dengan V battery ni. Contoh kalau V ni 12. Okay, battery ni V dia 12 volt. Okay, so kapasitor ni pun dia akan charge sampai akhirnya dia punya nilai dia adalah 12 volt juga. Okay, dan current pula I dia akan akhirnya dia akan jadi kosong. Kenapa jadi kosong? Bila
kita punya charge kita dah penuh. Okay, bila kita punya kapasiti dah penuh. So, dia ada lagi pergerakan elektron di dalam circuit. So, bila tak ada pergerakan elektron, current pun kosong lah. Okay, sebab apa? Sebab current sama dengan dQ over dt. Okay, kadar pergerakan charge. So, ataupun kadar pergerakan elektron lah. Kalau elektron dah tidak bergerak, jadi current pun kosong lah, tak ada. Okay, itu proses dia. Kemudian apa yang satu lagi yang perlu awak tahu adalah cara kita nak tulis graf Q, V dan I. Okay, untuk charging, ni QT, VT dan IT. Okay, untuk charging, Q kita akan start daripada kosong. So, ni kosong. Okay, so dia punya apa tu kita panggil, dia punya pergerakan graf tu adalah secara eksponensial lah. Okay, so dia akan jadi macam tu. Okay, start daripada kosong dan akhirnya dia akan dekat ujung-ujung ni dia semakin perlahan sikit sampai akhirnya dia punya nilai Q0. Okay, ini pun sama daripada kosong macam tu. Okay, sampai nilai V0, V maximum. Kemudian untuk I pula dia terbalik. Okay, dia jadi macam tu. Daripada maximum value of I ke kosong. Okay. Dan kita punya equation. Okay, ni dia punya graf. Dan equation untuk graf ni adalah Q sama dengan Q0 1 minus exponent. Okay. Sin bahagi dengan tau. Okay, so bentuk dia sama. Untuk V pun sama juga. V sama dengan V naught 1 minus exponent T over tau. Okay, untuk graf yang ke bawah macam tu, dia punya equation akan jadi I equal to I naught E T over. Okay, so ini equation ni dia akan diberikan. Jadi awak tak perlu nak hafal, cuma awak kena tahu saja equation charging macam mana, discharging macam mana. Okay, untuk charging dia ada ni satu tolak E ni. Okay, charging satu tolak E. Discharging dia tak ada satu tolak, dia terus. Dia gram, dia punya gram macam tu lah. Okay, jadi dan satu lagi perkara yang awak kena tahu ialah apakah yang dimaksudkan dengan tau ni? Okay, so tau ini adalah kita panggil time constant, di mana time constant ni sama dengan RC. Jadi, apa fungsi time constant? Time constant ni adalah satu benda yang kita gunakan untuk measure berapa laju, okay, how quickly sesuatu kapasiti tu charge ataupun discharge. So kalau kalau nilai dia kecil, okay, kalau tau tu kecil, maksudnya kita punya kapasitor tu lajulah. Okay. Okay, kapasitor quickly charge. Okay, kalau dia punya constant tinggi, kapasitor tu charge perlahan. Okay, slowly. Okay. Okay, dan nak cari nilai time constant, kita akan gunakan resistor ataupun resistance berharap dengan capacitance. Okay, so itu untuk charging. Okay, charging. Ingat, charging daripada kosong ke maximum value lah. Ke daripada charge dia tak ada apa-apa dalam dia kepada maximum value of charge di dalam capacitor. Okay. Kemudian kita tengok pula discharging. Okay, semasa discharging apa yang berlaku? Okay, untuk discharging dia tak ada bateri. Okay, dalam circuit tu tak ada bateri, dia hanya ada resistor.
kapasitor dan juga switch lah. Okey. So pada awalnya bila kita nama pun discharging, so maksudnya charge tu dia akan keluar daripada kapasitor lah. Jadi pada awalnya kita punya kapasitor ni full. Okey. Full of charge. Charge dia penuh. Kemudian apa yang kita buat? Kita sambungkan dengan circuit. So apa yang terjadi? Kita punya charge tu dia akan keluar daripada kapasitor ini. Okey. Dia akan keluar daripada kapasitor. Jadi pada awalnya kita punya Q bersamaan Q maksimum ataupun Q naught. Okey. Potential difference pun penuh. Okay. Full. Ataupun maksimum. Okay. Maksimum potential difference. Dan current pun pada awalnya pun maksimum juga. Okey. Kemudian dia sampai bila? Oh. Okey, sampai bila? Ha, saya buat kat sini. Sampai Q dia kosong, potential difference dia kosong dan juga I dia kosong. Okey. So dia akan stop discharging bila dah tak ada apa-apa charge dalam kapasitor tu, dah kosong charge dia. Potential difference di antara dua kapasitor tu pun, dua plate ni pun kosong. Dan current ni pun kosong. Okay. So itu discharging dan graf dia pula dia mestilah daripada maximum value. Okey, graf pun sama. Mesti daripada maksimum ke kosong. Daripada maksimum ke kosong. I pun daripada maksimum ke kosong. Okey, dan formula untuk yang ini, untuk graf yang bentuk dia macam tu, dia punya formula adalah Q equal to Q naught E negatif E minus tau. Ada saya letak negatif atau tak? Oh, tak ada. Ha, ni silap sikit. Ada negatif betulnya. Semua ada negatif. Okey, dan ini pula V equal to V naught T minus T over tau, dan yang ini pun sama lah. Ha. Okey. Macam itulah dia punya proses. Okay, proses charging dan discharging. Okey, sekarang kita tengok soalan. Soalan-soalan yang berkaitan dengan charging dan discharging itulah. Okay, soalan ni saya dah buat dalam video. Nanti awak boleh tengoklah video tu. Okay, kita tengok soalan yang lain sikit. Okay, contoh soalan ni. Okay. Soalan nombor 11. Okay, figure 4.1 shows the graph of current against time during a discharging process of a capacitor through a resistor 2 mega ohm. Okay, so apa benda yang penting awak kena tahu adalah dia bagi tahu apa, dia kata discharging process. Okay. Kita kena tahu awal proses tu apa. Baru kita boleh tentukan equation apa yang kita nak gunakan. Okey, kemudian dia bagi tahu dekat sini resistor dia 2 mega ohm. So ini R. Okey, calculate the capacitance of the capacitor and the time constant. Jadi dia nak dua benda, C dan juga tau. Time constant. Okey. Jadi bila kita buat soalan macam ni, discharging process, kita tengok discharging process dan kita punya graf dia adalah graf current. Okay, discharging current. Jadi hanya ada satu formula, ada formula satu je untuk formula yang ada current ni, iaitu I equal to I naught
T minus T over tau. Okay, so ini untuk T lah. Nah, jadi macam mana kita nak buat? Dia nak cari time constant eh. Nak cari time constant. Okay, nak cari kapasitor dia sama ada kita gunakan macam ni pun boleh. Tapi lagi senang kita cari time constant dulu. Okay, kita cari time constant dulu. Okay, so I dan T ni mewakili apa? Mewakili I di dalam graf ni lah. Okay, jadi kita akan ambil ni eh. Okay, ni nilai I kita. So, bila I dia I naught over E kuasa 2 ni, kita punya T kita adalah 10. Jadi, kita masukkan I dan T ke dalam sini. So, yang ini akan jadi I naught over E kuasa 2 sama dengan I naught E minus time dia 10 bagi tau. Okay. So, kemudian apa yang perlu kita buat? Kita nak, okay, ni matematik lah. Okay, ni matematik. Kita nak samakan bentuk dia. Yang belah kiri, kita nak samakan dengan yang belah kanan. Okay, siapa tahu macam mana kita nak buat? Nak bagi kita sama. Ada siapa nak cuba? Macam mana kita nak samakan belah kiri ni, bentuk dia sama macam belah kanan. Okay. Nak samakan, kita kena naikkan E ni ke atas lah. Okay, E ni, eksponen ni. Okay, kita kena naikkan ke atas. Jadi, bila kita naikkan ke atas, dia akan jadi I naught E ni kuasa 2. Kalau bila dia naik ke atas, dia akan jadi negatif 2. Okay. Jadi, kalau kita tengok dekat situ, dia punya bentuk dah sama. Ini I naught E negatif 2. Ni I naught E negatif 10 over T. Jadi bila dah sama macam ni, so kita boleh compare di antara yang ni dengan yang ni sahaja terus. Kita boleh buat tu. So kita boleh buat 2 sama dengan 10 over silap ni. Bukan T eh. Dia tau. Okay. Silap. Okay. Jadi kita akan dapat time constant is equal to 10 bagi 2 which is equal to 5 second. Okay. So bila kita dah dapat time constant, kita boleh cari kapasitor. So time constant yang pertama. So yang kedua, time constant is equal to RT. So, time constant kita adalah 5. Resistance kita adalah 2 mega ohm. 2 mega ialah darab 10 kuasa 6. Darab dengan C. So, kita akan dapat capacitance is equal to 5 bahagi 2 10 kuasa 6. So, kita akan dapat 2.5 times 10 to the power of negative 6 farad. Okay, dia adalah farad. Okay. So, itu untuk A. Kemudian B. The time taken for the current decreases to half of its maximum value. Okay, dia nak masa. Dia nak masa for the current decreases to half of its maximum value. Apa yang dimaksudkan dengan current decreases to half? Maksudnya dia nak masa apabila kita punya maximum value dia separuh. So, maximum value kita adalah I naught. Okay, so kalau separuh I naught adalah I naught bahagi 2 lah. Okay, jadi bila I sama dengan I naught bahagi 2, separuh lah, separuh. T sama dengan berapa? So, inilah soalan dia. Okay, bila I sama dengan I naught bahagi 2 ataupun separuh daripada maximum value, berapakah nilai time yang
yang diperlukan. Okey, jadi kita akan gunakan sekali lagi formula yang sama. I equal to I naught E negative T over tau. Okay, sekarang kita masukkan semua value. So, I kita tadi adalah I naught bahagi 2. Sama dengan I naught E negative T bahagi dengan tau kita tadi, kita dah dapat 5 second eh. Time constant kita 5. Jadi, kita masukkan 5 di sini. Okay, so sekarang kita selesaikan question ni lah. So, first kali kita boleh potong. Apa kita boleh potong? Kita potong. Okay, benda yang kita boleh potong adalah I naught. Okay, ini kita potong. So, yang tinggal kat sini 1 per 2. T negative T over 5. Okay. So, nak hilangkan E, kita akan ln. Kita lonkan dia. Jadi, kita akan jadi ln 1 per 2. Sama dengan ln E negatif E per 5. Okey, bila kita lonkan eksponen ni, dia akan jadi yang ini tinggal negatif T per 5. So yang ini akan jadi ln separuh berapa? Ln 0.5. Yang ini kita dapat negatif 0.693. Okey, dan kita akan dapat jawapan. Three point four seven second. Okay, boleh faham ke kelas? Okey, kita buat soalan yang seterusnya. Soalan yang berkaitan dengan charging dan discharging juga. Okey, nombor 12. A 560 microfarad capacitor is discharged through a 12 kilo ohm resistor. Okey, calculate the time. Constant. Okay. Dia kata apa? Ya, apa yang penting kat sini adalah proses dia apa? Discharge. So, dia adalah discharging process. Ini okay, kemudian dia bagi kapasitor dia 560. Resistor dia 12 kilo ohm. Okay, jadi dia suruh cari time constant. Right, so time constant is equal to RC, so resistance kita 12 kilo, darab dengan 560 mikro. Okay, 12 darab dengan 560. Kita akan dapat time constant sama dengan 6.72 second. Okay, kemudian kita tengok soalan kedua. Calculate the time taken for the charge to decrease to 30% of its initial value. So, ingat tadi proses dia adalah discharging process. Jadi, kita punya formula adalah maybe eh. Formula yang akan kita gunakan adalah discharging punya formula lah, which is dia memandangkan dia nak charge. Okay, jadi kita guna Q lah. Q equal to Q naught plus T over tau. Okay. Jadi dia nak cari time taken. Kita nak cari time taken.
apabila charge dia decrease to 30% of its initial value. Decrease to 30%. Jadi, dia nak Q dia sama dengan 30% daripada Q naught, daripada maximum value. Okay, 30%. So, maksudnya 30 bahagi 100 darab dengan Q naught. So, kita akan dapat jawapan potong-potong 0.3 Q naught. Itu. So, kita akan masukkan nilai 0.3 Q naught sama dengan Q naught E minus E over tau kita, kita dah dapat tadi 6.72. Okey, jadi apa yang kita boleh potong, kita potong. Q naught boleh potong. Potong. Kemudian hilangkan E, kita kena ln kan kedua-dua dia. So, yang sini dia akan jadi ln 0.3. Yang ini pula dia akan jadi, okay, ln E saya terus tulis dia lah, negatif T over 6.72. So, nanti kita akan dapat jawapan. Ini 8.0. So, macam itulah cara dia. Okay, kita buat okay, kita buat soalan nombor 13 ni. Okay, soalan nombor 13. Time constant for a discharge capacitor through a 5 kilo ohm resistor is 0.75 second. Okay, sekali lagi apa yang bagi tahu, discharge capacitor. Jadi dia adalah discharging process. Okay, dan dibagi kat sini resistor dia 5 kilo ohm dan juga time constant 0.75. Okay. So, soalan A, calculate the capacitance of the capacitor. Okay. So, tau equal to RC. Okay. So, time constant 0.75. Resistor 5 kilo ohm. Darab dengan C. So, kita akan dapat C sama dengan 1.5 darab 10 kuasa negatif 4 farad. Alright. Kenapa saya buat soalan ni? Sebab saya nak saya nak tunjukkan cara nak jawab soalan yang B ni. Okey, nampak macam lebih kurang sama macam yang atas, tetapi dia berbeza eh. Okey, calculate. Okey, soalan B, calculate the time taken for the charge to decrease by 40%. Okey, tengok ayat dia decrease by 40%. Jadi apa yang dimaksudkan dengan decrease by 40%? Okey, kalau bahasa Melayu dia, dia punya translation ialah berkurang sebanyak 40%. Okey, berkurang sebanyak 40%. Kalau awak tengok dekat sini yang atas ni, yang soalan nombor 12 tadi, decrease to 30% maksudnya berkurang kepada 30%. Kalau yang ini pula decrease by 40%, berkurang sebanyak 40%. Jadi apa yang tinggal di situ, dia nak time taken eh, dia nak time taken. So berapakah nilai Q yang perlu kita tulis bila dia cakap berkurang
decrease by 40% ataupun berkurang sebanyak 40%. So Q kita kita akan tulis adalah Q yang tinggal. Q yang kita nak cari tu ialah Q yang tinggal. Jadi Q yang tinggal adalah sebanyak 60%. Okey. Ha, jadi Q kita sama dengan dia dah berkurang sebanyak 40%, so yang tinggal adalah 60%. Jadi 60%, 60 bagi 100 darab Q naught. So kita akan dapat 0.6 Q naught. So nilai Q kita adalah 0.6 Q naught, dan berapakah time taken kita nak cari time taken bila Q dia bersama dengan 0.6 Q naught. Okay, berbeza dengan yang atas tadi. Yang soalan 12 tadi, decrease to 30%, maksudnya yang tinggal tu memang dah 30%. So sebabnya kita tak perlu nak tolak dengan 100 dah. Okey. Jadi untuk B, okey, cara yang sama. Okay, discharge capacitor, jadi dia adalah discharging process. So discharging process kita masih lagi menggunakan Q naught. E minus T over. So Q kita adalah 0.6 Q naught. E negatif. T over. Masa dia time constant 0.75. So potong-potong. So kita akan dapat ln 0.6 is equal to negative T over 0.75. So kita akan dapat time taken equal to zero point 38 second. Okay, so macam itulah cara dia. Sekarang kita buat soalan nombor 14. 14. Okay, last lah. Last soalan nombor 14. Okay. Figure 4.22 shows a fully charged 5.6 microfarad capacitor connected to a 2 ohm resistor and a switch. The potential difference across the capacitor is 12 volt. Okay, macam mana kita nak tahu dia charge ke tak? Dia fully charge. So, bila dia start daripada fully charge, maksudnya dia discharging lah. Okay. So fully charged capacitor dia adalah 5.6. So ini adalah dia punya C. Connected to 2 ohm resistor. So ini adalah dia punya R. And the potential difference across the capacitor is 12 volt. So ini pun sebenarnya adalah V naught lah. Ini V naught. Yang ini adalah C naught. Ya, C naught pula. Gila. Okay, calculate the charge stored in the capacitor. Okay, calculate the charge stored in the capacitor. Kita nak cari Q, jadi kita boleh pakai Q equal to CV. Okay, kita 5.6 micro darab dengan 12 volt. So kita akan dapat 67.2 microcoulomb. Okay. B, calculate the time constant of the circuit. Explain the physical meaning of the value. Okay, time constant sama dengan RC. Jadi resistor kita 2 ohm, kapasitor charge juga. Kapasitor kita 5.6. So kita akan dapat time constant is equal to
tepat 11.2 mikro second. Okay, C. Calculate the time for the charge and the capacitor to reduce to 1/4 of its initial value after the switch is closed. Okay, kali ini dia kata 1/4 tu. Soal-soal atas dia tanya pasal percentage. Sekarang dia kata reduce to 1/4. Okay, reduce to 1/4 maksudnya dia berkurang kepada 1/4. 2 tu maksudnya kepada. Kalau by tu sebanyak. Okay, 2 kepada 1/4. Jadi maksudnya Q kita sama dengan 1/4. 1/2. 1/4. 1/4. 1/4. Unit. Okay, so berapakah masa dia? Jadi sekali lagi, C. Memandangkan dia adalah discharging. Okay, discharging. Sebab apa mana saya tahu discharging? Kalau kita tengok dalam ni, circuit ni pun. Okay. Circuit ni tak ada bateri. Okay, so bila tak ada bateri, bila kita switch on, dia akan discharge. Satu lagi clue dia adalah dia kata, kita punya capacitor ni is fully charged. So fully charged maksudnya, bila time dia kosong, dia start dari maksimum. Jadi kita punya graf akan jadi macam tu. Start dari maksimum. Okay, jadi kita akan buat C. Q equal to Q naught. T minus T over tau. Okay, so Q kita adalah 1/4 Q naught. Q naught. E negatif. T over tau. Okay. Tau sekarang kita 11.0. Ya, ada. Okay, potong-potong. So, dapat ln 1/4 sama dengan negatif T over 11.2 mikro. So, kita akan dapat time is equal to. Okay, dapat 1.55 dalam 10 kuasa negatif 5 second. Okay, dan yang terakhir sekali, sketch a graph of charge against time after the switch is closed, indicate the time constant T on the graph. Okay, jadi untuk D ni, kita akan lukis Q time. Okay, so kat sini Q naught. Okay, kemudian dia kata indicate the time constant. Jadi kita ambil dalam mana. Okay, so ini dia punya time constant. Dan ini, okay, ingat time constant sebenarnya adalah masa yang diambil kalau dia discharge, masa yang diambil untuk charge tu berkurang sebanyak 63%. Okay, so kat sini kita buat 0.63 Juno. Okay, rasanya itu saja untuk hari ini.